Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sidi Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial make up simple untuk pemula dan ini cocok banget untuk sehari-hari. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Sidi Jihan _. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini ini dia kondisi wajah aku. Jadi aku udah habis cuci muka. Jadi kayak gini ya. Dia ada beberapa bekas jerawat di sini. Nah, di sini kelihatan banget. Terus di sini aku bakal langsung aja ke tutorialnya. Jadi pertama kita gunain sunscreen dulu dan aku gunain yang Skin Aqua. Terus aku langsung aja gunain gitu. Nah, untuk mengaplikasikannya sendiri aku gunain tangan. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh untuk melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari. Jadi kalian wajib banget gunain ini biar wajah kalian itu nggak gosong. Terus kalau udah digunain dia bakal kayak gini, agak glowing gitu. Terus yang kedua, di sini aku gunain Vaseline dan aku gunain di bibir karena bibir aku lagi pecah-pecah banget. Nah, kayak gini. Jadi biar nggak kering gitu bibir aku. Nah, kalau udah diaplikasikan di bibir dia kayak gini. Terus di sini aku bakal langsung aja gunain BB cream dari Wardah dan aku gunain yang paling terang sendiri dan aku gunain segini aja untuk wajah aku. Terus aku ratain gitu dan aku ratainnya pakai puk bedak kayak gini. Terus di sini aku bakal langsung aja ngeblend. Jadi aku lebih seneng gunain puk bedak ya daripada gunain beauty blender atau kuas gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi ini kalau kalian gunain ini sesuaiin sama warna kulit kalian ya, dan di sini aku gunain yang paling terang sendiri. Terus kalau udah diaplikasikan di wajah aku jadi dia lebih putih gitu. Terus habis itu aku gunain bedak dari Mars kayak gini. Terus aku di sini bakal langsung aja aplikasikan pakai kuas. Nah, untuk bedak Mars ini sendiri tuh murah banget, harganya cuma Rp14.000 dan dia dapat gede gitu loh, dan menurut aku juga awet dan ini worth it juga. Pokoknya bagus banget bedak ini. Terus habis itu lanjut di sini aku gunain alis gitu. Aku bikin alis dulu. Nah, jadi sebenarnya aku tuh tipe orang yang gak bisa bikin alis, tapi aku usahain aku gunain alis gitu loh. Nah, jadi aku bentuk dulu bagian luarnya, terus habis itu aku isi di bagian dalamnya. Nah, kayak gini. Terus habis itu di sini aku langsung aja sisirin pakai maskara yang udah habis. Jadi aku gunain sikatnya aja terus aku sisirin gitu biar dia lebih natural lagi untuk alisnya. Terus habis itu di sini lanjut aku bakal jepit bulu mataku. Terus habis itu di sini aku gunain merek Essence untuk maskaranya dan aku gunain di bagian mata. Dan bulu mata aku tuh tipis banget, guys. Terus habis itu di sini aku juga gunain untuk alis biar dia lebih natural lagi. Jadi aku sisirin di bagian depannya gitu biar bulu-bulunya itu pada kelihatan gitu loh, dan hasilnya kayak gini kalau udah aku gunain di alis dan di bulu mata. Jadi dia kelihatan natural lagi. Terus habis itu di sini untuk blush on-nya aku gunain Viva dan aku langsung gunain aja. Jadi aku gunainnya itu di bawah mata persis, jadi di atas itu dan aku seberangin di hidung. Terus habis itu di sini lanjut aku gunain lip tint yang aku bikin sendiri dan aku juga udah pernah bikin videonya untuk tutorial bikin lip tint. Terus habis itu hasilnya kayak gini, bagus banget, dia natural gitu. Terus habis itu lanjut di sini aku gunain lip matte dari Pixi dan aku gunain yang nomor 10 kalau nggak salah. Terus habis itu aku langsung gunain aja. Jadi dia warnanya agak coklat tua gitu dan kalau diaplikasikan sama lip tint tadi kalau di ombre dia hasilnya kayak gini. Aku seneng banget sama hasilnya. Nah, jadi kayak gini ya. Terus habis itu di sini lanjut aku gunain highlighter dari Vokalur yang dia H02. Terus aku gunain di atas bibir gitu. Nah, jadi kayak gini. Terus habis itu aku juga gunain di bagian hidung gitu yang lurus gitu. Jadi aku mengaplikasikannya pakai tangan aja.
Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, jadi ini udah selesai. Itu make up aku sehari-hari dan gampang banget. Karena aku juga pemula, jadi ini simple banget menurut aku. Dan hasilnya kayak gini, ini bisa kalian gunain sehari-hari. Aku juga gunain ini. Nah, untuk merek-mereknya sendiri, kalian bisa ganti dengan merek lain juga nggak apa-apa. Yang penting untuk step-stepnya sendiri, aku gunainnya kayak gitu. Dan untuk merek-mereknya, tadi aku gunain itu. Nah, buat kalian yang mau ditanyain, kalian bisa tanyain di kolom komen. Nanti insya Allah aku jawab. Nah, jadi hasilnya sendiri kayak gini. Terus di sini aku bakal langsung aja gunain hijabnya. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Selesai. Nah, segitu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dah.